Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Aura Craft. Kali ini kita akan membuat cover buku atau sampul buku, atau bisa juga untuk sampul ikro atau apa aja. Di sini kita akan membuat untuk sampul ikro ya. Ini kita memerlukan bahan-bahan yang sangat mudah yang ada aja di rumah, yaitu kain flanel, benang dan jarum, kardus bekas, lem tembak, plastik, manik-manik, dan juga gunting. Pertama-tama kita potong seperti ini menyesuaikan dengan panjang kali lebarnya buku. Selanjutnya kita potong kain flanelnya seperti ini, sama dengan panjang kali lebarnya buku, dan kita tambahin di sini kanan dan kirinya itu 1 cm-an kurang lebih, sama atas bawahnya juga sama 1 cm kurang lebih. Lalu kita tempelkan kardusnya ke kain flanel. Kalau sudah, kita lapisin lagi kain flanel di atasnya seperti ini. Lalu kita lem dulu bagian atas dan bawahnya. Setelah itu kita pasangkan perekat. Setelah itu kita jahit keliling dengan menggunakan tusuk veston. Jangan lupa kita kasih di tengah-tengah bagian untuk penguncinya. Kita tempelkan menggunakan lem tembak ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut lagi untuk menjahitnya sampai selesai. Thank you.
Selanjutnya kita hias sesuai dengan selera kita. Karena di sini kita mau bikin sampul untuk ikro, jadi kita temanya muslimah-muslimah gitu. Dan kalau sudah seperti ini, kita tinggal pasang plastiknya biar nggak terlalu kotor dan biar kelihatan lebih rapi. Jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.